Terus kita gila cantik juga ya. Gila cantik juga sih. Mau ngapain sekarang? Di sini. Make up. Nah, apa aku? Kita dong. Kamu mau ngapain? Ngapain ya? Kayaknya kita punya rencana yang belum dilaksanakan di hari ini. Dan teman-teman gue lapar banget dan gue baru aja beli pesan makanan dari Coffee Food ya. Entah kalian bisa lihat apa enggak. Kayaknya kalau gue deketin ngeblur deh. Iya, ini gue baru beli dan gue mau makan. Gue dapat kabar. Gue disuruh mereaction via sama siapa itu? Reza ya. Yo guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, yang baru mampir ke channel ini jangan lupa langsung aja diklik tombol subscribe ya, dan di like dan di komen. Dan di sini gue pengen ngasih tahu. Jadi gue kemarin tuh sempet banget nge-reaction mereka berdua saat pernikahan sekarang ya. Beberapa hari yang lalu sudah berlalu dan gue bakal nge-reaction mereka ya teman-teman. Kontennya pun sudah banyak bermunculan tentang pernikahan mereka. Wow, pernikahannya bikin badan gue bergetar teman-teman. Kaya banget anjir. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Langsung aja, let's go. Oke, guys. Nah, yang pertama kita bakal kontennya Reza ya, yaitu suaminya Via dulu tentang pernikahan. BTW, ya mereka benar-benar gokil sih. Sama-sama ganteng, sama-sama cantik ya. Nikah jadi satu. Tinggal nunggu aja launching anaknya ya. Apakah bakal jadi cipung gak sih? Cipung tetap cipung yang paling lucu ya. Oke, walaupun gak jadi cipung tapi jadinya cantik, ganteng. Ini keren. Oke, let's go, kita tonton ya video yang pertama. Nikah. Tok-tok, jomblo! Kenapa ya? Kenapa? Goyang-goyangannya ternyata penuh makna ya. Gue kira cuma ketok-ketok aja, nikah. Ternyata bergoyang pun, nikah. Gokil sih, keren. Emang konten kreator beda ya. Pemikirannya di luar nalar, guys. Ijab kobul satu nafas. Ijab kobul sembilan nafas. Oke, gue mau dengerin. Saya terima nikah dan kawinnya Alivia Fitri binti Sofyan Suri dengan mas kawin 50 gram logam mulia, 20,31 gram set perhiasan emas, 0,257 karat berlian, uang tunai 281 real, dan Rp2.023 tersebut dibayar tunai. Gimana kagak 9 nafas? Emas kawin aja sebanyak itu. Biasanya gue denger emas-emas aja gitu dijadiin satu. Ada emas, ada perak, ada beda emangnya. Gak apa-apa ya. Anda diratukan ya, di sini Anda diratukan ya. Oke, karena suaminya kaya banget. Si Reza kaya banget. Aduh, gila cantik banget mereka berdua. Aduh. Gue jadi pengen nikah. Tapi gue gak kuat sama kehidupan gue yang sekarang. Gue masih miskin. Beli emas 1 gram aja gue susah. Tapi gak apa-apa. Ya, selagi kalian ya cowok-cowok meratukan seorang wanita dan mempercayai semua harta kalian kepada wanita tersebut, gak apa-apa. Dan ya, itu wanita yang dapat itu beruntung banget sih. Harus dijaga lah suami kayak gitu ya. Hari pertama tinggal bareng. Idi. Tinggal bareng. Biasanya aneh-aneh nih. Buat kopi suami, yang di bawah dipijetin suami. Oke. Gimana? Aku gitu. Mukanya kayak Vio kok masih tegang ya, kayak apa ya, kayak tegang aja gitu. Kayak lo maju ke depan terus lo tegang gitu. Kayak ini mungkin hari pertama ya, jadi kayak masih asing banget kok udah tinggal serumah. Iya. Kamu mau?
Yang mau dulu? Enak. Coba ya. Romantis banget sih lo, Raja. Unboxing kado-kado, oke. Unboxing kamu. Anda lo bilang, kalau hari pertama pernikahan, kita sebagai cowok suka yang namanya tantangan dan aneh-aneh. Vi, lo harus milih atas. Nah. Oke. Itu agak milih bawah. The Wedding, Adira, Awan, dan Sheila. Wow. Dinas. Ini sama kayak gini. Ini versi dinasnya. Baju dinas. Ternyata di balik tujuan unboxing berkado pernikahan ternyata ada baju dinas. Oke. Okay. Ya enggak apa-apa sih udah nikah juga. Dasar gua iri aja kayak jomblo. Tolong. Tolong. Oh, terima kasih ya. Mercy BMW. Iya sih. Mau atas bawah sih ya sama-sama untung sih. Ini kalau ini celana gua bergetar, guys. Mercy BMW. Ya ampun. Kalau gua pilih Beat atau Beat bekas, Beat baru atau Beat bekas itu pun udah keringet panas dingin ya, nyari duit segitu. What? Merci Wester. Ya, ya orang kaya bebas, semoga kita jadi kaya ya, jadi bisa kayak mereka ya. Gak apa-apa guys, kalau kita juga nggak kaya intinya bersyukur aja lah, bersyukur. Kalau kalian bersyukur pasti hidup kalian nikmat di kelas. Tapi bener guys, kalau kalian bersyukur ya udah, kalian jangan pernah namanya iri sama orang lain, karena emang keinginan itu nggak ada habisnya. Kalian punya duit 1M pasti kalian bakal minta 2M buat beli mobil. Ketika kalian udah beli mobil pasti kalian pengen beli banyak banget ya. Kadang-kadang kalau kita nggak bersyukur gak ada habisnya sih. Gua belajar ini dari ya gua ngereaction kayak gini guys. Oke lanjut. Hari pertama Pak Sutri tinggal serumah. Ngapain aja ya? Pak Sutri? Pak Sutri itu siapa? Mari kita cek. Hari ini tanggal 3. Sorry ya guys, gue kagak ngikutin. Pak Sutri itu mungkin Via ya? Iya kali ya? Via sama si Reza. Ya, gue gak tau, gue gak ngikutin banget. 30 alias H+2 pernikahan Om Eja Daneng udah tiba di rumah Cibubur. Dan kira-kira hari ini bakal ya, ngapain aja tuh? Ya? Ini yang jelas ngapain? Mobilnya Neng si Tweety udah nyampe juga di Cibubur. Isi mobilnya apa? Tuh, pindahan. Bawa kado-kado dari tamu undangan yang super banyak banget ini. Tuh, di sini juga masih ada. Di sebelah sini ada apa? Tuh, jilbab-jilbab, Neng. Ya, pokoknya judulnya pindahan lah ya. Nih, di mobil bele juga banyak. Di bagasi bele juga banyak. Terus, Nengnya mana, Om Eja? This is it. Cie, di rumah Bali. Terus kita... Gila, cantik juga ya. Gila, cantik juga sih, Ria. Ngapain sekarang? Di sini. Make up. Apa aku? Kita dong. Kamu mau ngapain? Ngapain ya? Kayaknya kita punya rencana yang belum dilaksanakan hari ini. Jadi tahu kan rencana? Kalian tahu lah rencana cowok itu ngawain setelah nikah. Kemarin Om Eja sempat jual 2 mobil Om Eja, terus pengen cari gantinya nih ceritanya. Tapi kayaknya baru sempat setelah acara nikahan selesai, dan kayaknya hari ini kita mau cari-cari mobil. Baru tadi kan Mercy kita langsung datang ke acara TikTok replay. Iya, dan kita udah sampai. Ini ada showroom gitu namanya Auto Lencar. Gue tahu showroom ini dari Facebook yang ngejual mobil yang sangat susah dicari, yang permintaan Neng pokoknya sukanya itu. Pokoknya harus Mercy, enggak mau BMW warna putih, harus ada sunroof, bingung enggak? Tadi kan udah beli Mercy ya? Tadi kan udah beli Mercy. Atau settingan konten tadi. Oke. Tapi lihat dulu ya, kita cek mobilnya. Yeah. This is it. Ini mobilnya di depan mata. Permintaan Neng susah banget nyarinya di Jakarta. Mercy C250 W205. Looks belakangnya ini mewah parah sih emang. Tapi gue tuh memang sempet pengen agak murtad ke BMW gitu. Dan pas banget barangnya ada di sini, F30 BMW 2016, ini 2015. Tapi dia udah full convertan gitu, udah dimodif. Ganteng juga yang hitam. Ganteng. Nah, bingung gak? Nah, kalau ini interior si Mercy nih, C250. Ada sunroof. Wangi, aman, keren. Nah, ini kita lihat sunroofnya. Nah, tapi kalau si BMW nggak ada sunroofnya, Bey, gimana? Ya, enggak. Kita lihat dulu ya. Tapi masuk dulu coba ya. Iya.
Nah, ini interior BMW F30 2016-nya. How, gila. Gimana menurut kamu? Ganteng, kaya ganteng banget. Oke, okay. Nggak bopung dalamnya. Oke okay lah. Ya. Dadah, kelamaan. Gue udah kayak nonton YouTube di sini. Gue kan pengen nge-reaction TikTok mereka. Ngapa jadi videonya durasinya panjang banget kayak YouTube? Tapi ya itulah, ketika kalian ketemu orang yang tepat, maka kalian akan diratukan dengan ya itu. Tapi Via juga kayak nurut-nurut aja sih di video ini, kayak gue suka sih sikap Via, kayak dia ya gitu, ya udah kamu sukanya kayak gimana, kayak wah enak banget, enak kalau punya cewek kayak gini ya. Next kita ke kontennya si Olivia ya. Nah oke, okay, ya let's go, kita tonton pertama. Every single day, cause I love my occupation. Bentar, mirip ya. Ya, mirip. Wajah mereka emang ada kemiripannya sih. Next, emang jodoh gak kemana ya. Kenapa? Anjir. Inilah namanya basicnya udah cantik di makeup, boom, keluar auranya. Lanjut. Ini mukanya udah kayak orang bangun tidur tapi kayak abis di make upin sih kayaknya. Kayaknya mau dandan ya, pada kusut semua mukanya. Oke, lanjut next. Gua tahu. Duh, celana gua, baju gua sekarang bergetar ngeliat pernikahannya ya. Ya tapi gak apa-apa sih, mereka juga kayak gua lihat emang mereka pekerja keras sih. Di satu sisi Reja content creator, si Via juga content creator ya. Jadi saling kerja keras buat menghasilkan pernikahan yang sangat bagus. Ini namanya kayak punya support system ya. Support systemnya dalam hal dunia kerja, suami istri. Udah, kalau digabungin ya gini hasilnya. Ada yang mau jadi pacar gua? Biar support gua bikin channel YouTube, kita bikin video vlog. Wah! Jangan. Capek gua pacaran guys, nyingkuin terus guys. Kok gua malah curhat? Lanjut. 5 menit kemudian. Halo, kembali lagi di mini vlog aku edisi hari H menikah. Nah, kalian bisa lihat ini kadonya banyak banget udah. Stop, please. Ini TikTok ya. Please, TikTok. Jangan suruh gue nge-reaction ini, durasinya bisa panjang banget nanti. Next. Halo, kembali lagi di mini vlog aku edisi mini vlog lagi. Oke, teman-teman, kalau kalian mau nonton mini vlog, kalian langsung aja ke TikToknya Olivia ya, si Via ya. Ini bukan YouTube, tapi gue nge-reaction TikTok yang dimana TikTok harus video singkat. Kirain cuma cita-cita. Nah. Anjay. Berinding gue, gila. Auranya itu, guys. Wah. Gila, pernikahan yang sangat luar biasa ya. Oke, ya udahlah, orang mereka juga cocok dalam hal keuangan, dalam hal fisik ya, ya cocok banget dan semoga teruslah punya momongan ya. Lanjut ke punya momongan. Aduh, gila bos, gemes banget ya mereka berdua. Siapa di sini yang gemes sekali ngeliat mereka berdua? Kayak gue tuh pengen gitu, jiwa-jiwa jomblo gue tuh kayak gue pengen, tapi duit gue bergetar. Duit gue cuma ada 10.000. Buat beli apa tuh? Beli bunga pun kurang. Ya, kita nggak apa-apa guys ya. Intinya bersyukur. Jangan iri jam. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Gue pengen makan, temen-temen ini udah dingin ini.
Ya semoga Via dan Reja. Kayaknya mereka kagak mungkin beli kayak gini ya. Gak mungkin banget. Apalagi ditutup-tutup kayak gini. Aduh, gak mungkin kayaknya Via sama si Reja ya. Ya udahlah, gue mau makan dulu. Gue juga anak kos-kosan, gue lapar. Dan ini kenapa gue beli 3 ini lagi promo guys. Anak kos lo jadi yang promo. Okay, thanks guys. Dan di sini gue mau bilang kalau gue di sini setiap buat konten reaction, gue gak pernah namanya bikin pakai skrip. Jadi setiap kalau ada kata-kata gue yang kurang baik, silahkan dibuang. Kalau emang ada baiknya, silahkan diambil. Ya udah guys, thanks yang udah nonton video ini. Jangan lupa di klik like, comment, dan subscribe. Dan di sini gue Fadli, sampai ketemu di next video. And see you, goodbye. Bye-bye.